Tuan-tuan mempunyai seorang pemimpin muda yang telah membunuh seorang kekasih tua. Malam ini kita nak tengok Panglima Melaka yang telah bunuh kekasih tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoi Latifah Jahal. Assalamualaikum. Terima kasih kawan-kawan di Bukit Katil dan seluruh Melaka. Kalau begini lah insyaAllah tidak lama lagi tumbang amro Barisan Nasional di Melaka. Saudara-saudara, saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya juga ambil kesempatan untuk ucap terima kasih kepada pengundi Bukit Katil yang telah mengajar cukup-cukup Ali Rustam. Saudara-saudara merupakan dalam pila. Malam ini walaupun kita di Bukit Katil menang, tetapi kita belum dapat tawan Putrajaya kerana berlaku penipuan dalam pilihan raya. Sebab itu sekarang Datuk Najib Zahid Hamidi dia bimbang dengan kebangkitan rakyat. Dia kata ini Malaysia Spring. Malam ini Melaka Spring. Dan dia kata kita nak buat revolusi dan sebagainya. Saya nak beritahu kepada khusus saya, ini adalah kebangkitan rakyat. Kamu tipu rakyat, kamu tipu pilihan raya. Rakyat bangkit lawan kamu. Setiap kali kita gunakan kuasa rakyat, setiap kali itulah akan berlaku perubahan. Tahun 1998 reformasi, ketika Datuk Seri Anwar dipenjara dan dihina dan diaikan, rakyat bangkit atas nama keadilan dan kita bertahan sehingga hari ini kita ada Pakatan Rakyat. Kita buat bersih 1, bersih 2, bersih 3 kerana rakyat bangkit dan akhirnya berlaku perubahan dalam sistem pilihan raya. Menteri Belia dan Sukan yang baru Khairi Jamaluddin, dia kata mana ada bukti berlaku penipuan dalam pilihan raya. Tak ada bukti. Jangan baik. Dia kata tak ada bukti. InsyaAllah pasukan kita akan bawa beribu bukti. Kita tahu ada penipuan. Di Bukit Katil pun ada blackout. Padam api waktu kena undi. Betul atau tidak? Kita sosial. Saya harap semangat seperti ini kita pertahankan. Kita manfaatkan segala maklumat. Kita telangkan kepada masyarakat di luar bandar, pinggir bandar. Beritahu mereka bahawa ini ialah kebangkitan rakyat untuk melawan penipuan dan kezaliman UMNO dan juga Barisan Nasional. Sebab itu saya yakin mereka nak guna
ramai orang ni. Jangan. Banyak sejarah menunjukkan ketua polis negara yang sombong sikit, tengok bagaimana akhirnya. Jangan lawan kuasa rakyat. Kerana kuasa rakyat adalah kuasa keramat. Betul-betul dia. InsyaAllah kita akan teruskan momentum ini dan kita akan jadikan Melaka ini bukan lagi kubur UMNO, kita akan jadikan kubur UMNO dan juga para saudara. Saya ucap terima kasih kepada semua. Mari sama-sama kita lakukan slogan keramat kita. Hidup, hidup. Terima kasih.